behind these doors lies the most infamous building in our country. A building with a million questions yet to be answered. Dan untuk pertama kalinya, cameras are welcomed inside. This is Di Balik Pintu, Gedung DPR! Selamat datang di gedung DPR. Thank you loh udah ngajak aku ke sini. Bu, kita boleh ngeliat ruangan ibu? Okay, yuk. Jadi ini ruangan ibu nih, Bu. Kita masuk. Boleh. Kalau saya terima tamu resmi, ini ruang delegasi. Ya, di sinilah saya terima tamu. Ini bangku pasti diginiin gara-gara social distancing ya, Bu. Distancing. Ya, ini physical distancing lah kita. Physical distancing. Biasanya juga semuanya harus pakai masker. Ibu duduknya di mana biasanya? Saya sini. Ibu bos. Ya. Jadi orang-orang yang benar-benar penting baru masuk ke sini ya, Bu ya. Kamu udah pernah belum ke gedung DPR? Belum juga. Waduh. Ada kepentingan apa di sini, Bu? Alhamdulillah, berarti bisa ke sini, main-main sini, lihat sini. Pernah ada artis lain masuk ke sini? Belum. Love you, Bu. Thank you. Bu, kita lihat yang lain yuk. Yuk, oke. Okay. Yuk, kita jalan ke ruang Paripurna. Oke, okay. Jauh nggak dari sini? Lumayan. Ini gedung gede banget sih, Bu. Iya, karena anggotanya aja 575. Belum staffnya, belum kemudian kesekjenan. Wow. Jadi rata-rata setiap hari kalau tidak dalam masa pandemi COVID, yang datang ke gedung DPR ini bisa kurang lebih 10.000 orang. Ibu kalau di gedung DPR ini ya, suka jalan-jalan sendiri gitu kan, nyelonong aja gitu? Apa? Maunya nyelonong, tapi begitu saya nengok belakang, loh kok udah banyak orang lagi. Kadang-kadang dikawal suka pengap ya nggak sih, Bu? Ya iyalah, ini ada privacy, pingin nyantai, ketawa-ketawa. Jadi kita harus duduk, itunya yang kuning. Oh iya, oh kita harus berdiri yang kuning. Jangan, kita harus berdiri yang kuning ya. Aku sini. Protokol COVID juga di eskalator DPR. Yoi. Jadi ini? Ruang sidang paripurna. Ini ruang sidang paripurna? Yang happening itu loh. Ini kita boleh masuk? Ayo, yuk, 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 yuk. Ini gak apa-apa nih yang masuk security-nya. Ayo, ayo, ayo. Boleh, Mak Ketua DPR. Nah. Lagi COVID gini orang banyak WFH nggak, Bu? Wah, banyak. Banyak banget. Kita juga ngebatesin. Nah, di pembukaan masa sidang sampai sidang yang lalu itu hanya 20% yang boleh hadir fisik, yang lainnya itu webinar. Why do you love politics? In my blood. Kakek saya, ibu saya, bapak saya, keluarga saya semuanya dari politik. Dan awalnya memang enggak suka banget. Sampai nikah ditanya mau masuk politik enggak? Enggak mau. Kenapa? Ya karena saya lihat ibu bapak saya tuh sibuk banget. Capek. Ngurusin politik capek banget sih. Dari pagi sampai pagi ngurusin orang terus gitu. Tapi akhirnya setelah pada waktunya saya, bapak saya tuh yang mau masuk politik enggak, masuk politik enggak. Oke, masuk deh. Saya akhirnya mulailah masuk politik. Ternyata I love it. It's fun. Fun. Oh ya? Yeah? Yeah, I'm enjoy. Should I masuk? Ayo. Kalau aku jadi presiden, coblos aku ya. Sebelumnya kampanye buat aku dulu ya. Ini bapak ibu nih. Ini 5 pimpinan. Oh. Saya di tengah, ketua. This is the famous hot seat. Hot seat. Ibu masih suka deg-degan nggak di depan orang-orang? Kadang-kadang lah, namanya manusia. Iya, ritualnya gimana? Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi, Bu? Tarik nafas, ya. Tapi udah kayak gini lah ya, nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan lah, pelan-pelan. Bu, aku boleh coba duduk di bangku anggota nggak? Boleh. Iya. Yuk. Ini kursi anggota nih? Kursi anggota. Yang di paling depan yang paling ini? Yang di paling depan tuh fraksi besar. Jadi PDI Perjuangan, kemudian yang lain-lain, fraksi-fraksi besar, nanti ke sampingnya baru fraksi yang lain-lain. Oh wow, ini pecah dan ini ya? Memang untuk duduk di kursi paling depan itu aja ya harus perjuangannya 5 tahun, bukannya sembarangan bisa duduk. Karena memang aturannya gitu. Bu,
Bu, Ketua DPR, aku punya pertanyaan. Itu kenapa kemarin kasus MIG tiba-tiba bisa mati? Kok bisa mati sih, Bu? DPR itu punya aturan, punya tata tertib. Semua anggota DPR itu memang punya hak untuk berbicara. Kita yang pimpin itu ada berlima. Dan siapa yang akan memimpin itu kesepakatan dari hasil rapat pimpinan. Jadi dalam rapat ini siapa A atau B atau C yang mau memimpin. Memang posisi duduknya kayak begini. Ketua di tengah, wakil-wakil atau pimpinan yang lain itu di kanan-kiri. Nah, untuk menjaga jalannya persidangan berjalan dengan baik dan lancar, tentu saja yang memimpin rapat harus bisa mengatur jalannya persidangan dengan baik dan benar. Jadi kalau satu orang itu sudah diberikan kesempatan bicara, harusnya kemudian tidak mengulang lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara gitu. Dan kalau di floor itu lagi berbicara, di atas itu nggak bisa ngomong. Karena memang otomatis aturannya nyala, itu mati. Iya, bisa, kan? Bisa. Jadi kalau ini bunyi nggak bakal bisa. Nah, cuma satu yang bisa ngomong, dia kedip-kedip terus gitu. Oh iya. Nggak bisa. Oh iya. Nah, karena mengomong-ngomong terus, tentu saja sebagai pimpinan sidang itu harus mengatur pembicaraan supaya semuanya dapat waktu untuk bicara. Ya. Nah, kebetulan teknisnya itu yang mengatur bisa berhenti atau tidak berhentinya orang berbicara atau di mute atau tidak itu hanya yang di meja depan, yang di tengah. Nah, sementara waktu kejadian yang heboh itu loh, yang mimpin itu sebenarnya yang sebelah kanan saya. Tapi saat yang bersangkutan mau bicara, nggak bisa bicara karena di floor pencet mic terus. Jadi di sana mati. Nah, makanya kemudian pimpinan sidang meminta kepada saya untuk mengatur jalannya persidangan supaya dia bisa berbicara, bisa nggak dimatiin. Ya, saya kemudian mematikan mic tersebut. Bukan disengaja, tapi untuk menjaga jalannya persidangan supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kan waktu itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, tapi ingin berbicara lagi, ingin berbicara lagi. Iya, iya, iya. Bu, kita lihat yang lain yuk. Apa kita naik bagi aja ya? Kan kita punya bagi juga. Ada. Gimana? Dinyalain dulu ibuku. Iya nih, aduh. Kayaknya udah nyala deh. Bagi ibu. Satu, dua. Mantap. Jadi lapangan bola ya, Bu ya? Iya, ini lapangan bola. Woi. Kapan kamu kawin sih? Nikah. Nikah. Nah, nikah tahun depan aku, Bu. Oh, lama banget katanya tahun ini. Covid kan, Bu. Jadi kamu udah berapa lama? Aku pacaran udah 3 tahun, Bu. Wah, setia juga ya kamu ya. Ibu dulu berapa lama pacaran sebelum nikah? 8 tahun. Baru akhirnya kemudian memutuskan menikah. 8 tahun? Dan iya, beneran. Jadi ya nggak tahu ya, kayaknya waktu itu kok susah banget ya memutusin cepet-cepet nikah. Jadi akhirnya setelah 8 tahun baru okay deh. Jadi kamu cepet juga, baru 3 tahun udah mau menikah. Iya. Jadi nanti saya diundang ya? Datang nggak? Itu masalahnya. Ini dia Gedung Kura-Kura nih? Iya, ini Nusantara. Jadi pelantikan presiden dan wakil presiden di sini. Iya, pelantikan presiden sini kan, Bu? Iya. Oh, wow. Ibu kalau sama presiden dekat dong, sohib? Sohib. Kalau sama presiden gitu, ibu puan, orang-orang penting negara, kalian tuh kayak kita-kita nggak? Tiba-tiba teleponan gitu, hey bro, what's up? Nah, ini ruang sidang. Wih nih, ini pelantikan presiden kan, Bu? Kita jalannya di sini nih, kayak kita berdua nih. Oh gitu? Maksudnya apa kalau lagi ada presiden? Kalau lagi ada presiden, saya sebelahan sama presiden, belakangnya kemudian presiden wapres, saya di belakangnya, atau mungkin saya sejajar dengan presiden, saya jalan terus sampai ujung, udah kayak pengantin. Terus kita sama-sama naik, ya saya di tengah, kemudian presiden di sebelah kanan, wapres di sebelah kiri, ini semua anggota DPR, MPR, atau plus anggota DPD. Bu, ini gedung nih yang sering banget di demo, sebenarnya orang-orangnya tuh kerjanya apa sih, Bu? Ya, anggota DPR itu punya 3 tugas, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu adalah fungsi membuat undang-undang, itu tugasnya DPR untuk membuat undang-undang. Memang dalam setiap undang-undang itu tidak bisa mungkin sempurna seluruhnya.
karena pasti akan ada pro kontra karena banyak pihak yang kemudian dilibatkan di situ. Misalnya satu undang-undang yang terkait dengan industri, pasti pihak dari pengusaha atau swasta merasa ada hal yang tidak semua keinginan mereka bisa tertampung. Saya selalu mengutamakan dalam setiap pembuatan undang-undang itu dilakukan cermat, hati-hati, transparan, terbuka, bahkan harus menampung aspirasi dari umum. Makanya setiap pembahasan undang-undang itu saya itu minta dibuka. Karena sekarang lagi COVID, dibuka terbuka untuk umum itu bukan orang boleh datang tapi nonton. Itu punya TV Parlemen. Itu ya nonton di situ bagaimana pembahasannya. Kalau nggak cocok nanti sampaikan kepada kita aspirasinya. Itu tugas kita anggota DPR. That's the job. Memang tidak mudah untuk memuaskan semua pihak. Pasti dalam satu keputusan dan kebijakan ada yang pro kontra. Bu, kalau lagi demo gitu di luar ya, Bu suka takut nggak? Ya enggak, saya hanya berpikir kenapa aspirasinya itu tidak dilakukan secara baik dan benar dan secara santun. Ini rumah rakyat, tapi kita juga terima apa yang menjadi masukan mereka, aspirasi mereka. Tapi enggak perlu ngerusak lah, enggak perlu ngeganggu ketertiban umum. Itu yang sama, sampai saat ini tuh masih belum ada cara yang tepat bagaimana mengantisipasi hal itu. Bahwa mereka ingin punya hak bicara, kita bisa terima. Ya, bahwa ini rumah rakyat ya, tapi kalau udah merusak dan mengganggu ketertiban umum itu ya nggak oke banget lah. Tapi kalau mereka lagi demo gitu kedengeran sampai kesini? Kedengeran. Karena kalau lagi banyak mereka emang dipager sana. Pagar DPR ini udah berapa kali runtuh. Makanya harus ditinggiin, dikokohin. Bukannya kemudian untuk membuat semakin tertutup, bukan. Tapi ya masa sih, kasihan lah petugas aparat keamanan yang di sisi sebaliknya itu kan nanti timpa pagar dan lain-lain sebagainya. Berbeda pendapat gitu. Tapi bukan juga kemudian melanggar ketertiban umum atau mengganggu ketertiban umum. Jangan merusak-rusak. Dan jangan merusak. Kita ini satu bangsa lah, satu tanah air, satu Indonesia. Udah pemandangannya, Bu! Keren kan? Jakarta! Ya. Ini keren banget, ini pemandangan paling epic. Aduh, Bu, coba kalau kita ada tikar, Bu, kita bisa lesehan, Bu. Ya kita duduk aja situ yuk. Jangan kotor tau, kasihan Ibu. Enggak lah, santai. Yuk, kita duduk ya. Sini yuk. Oke. Wah, oh my. Keren kan? Tau gak kita kurangnya apa? Apa? Rujak. Rujak sama pisang goreng. Oh my God, rujak pisang goreng itu enak banget. Pake teh panis. Makanan favorit Ibu apa? Indonesia banget. Ayam goreng, ayam apapun yang diapain saya suka ayam. Iya, makanan pinggiran jalan doyan. Doyan. Kamu sukanya apa? Indo. Apa? Harus makanan abang-abang. Apa? Ketoprak. Aku suka ketoprak, gado-gado. Aku suka rawon. Oh my God, aku suka semuanya. Tahu nggak ketoprak nih Bu ya? Ketoprak yang kita beli sama abang-abang, sama ketoprak yang kita beli di restoran, jauh beda. Iya pasti. Kalau yang sama abang-abang kan udah kena jempol nanti airnya. Ya nggak? Iya. Jadi yang bikin enak. Sama nguleknya ya. Nguleknya habis terima uang bayaran ngulek lagi. Bu, impian Ibu buat Indonesia apa sih? By the way, you are so cool. Oh my God, beneran. Thank you, boy. Yeah, nyantai banget. Jadi impian saya ya buat Indonesia. Indonesia yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Indonesia yang aman, tentrem, adil, makmur. Indonesia yang seperti yang diimpikan oleh founding father Bung Karno ya, bahwa Indonesia yang bisa maju, kemudian rakyatnya cinta Indonesia, semangat gotong royongnya itu tetap bisa dilakukan bersama-sama kita semua tanpa membedakan suku dan agama dan lain-lain sebagainya. Jadi Indonesia yang benar-benar merah putih dan semakin banyak ayam goreng yang nikmat. Apa? Tadi sebelum ketemu sama Ibu, aku sedikit takut. kayak serem banget gitu Ibu buat banget. Tapi orang juga suka mikir kayak gitu. Orang mikirnya gitu. Padahal saya gimana? Cool nggak? Millennial, yo.